Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bertemu kembali di konten pengiriman domba ya. Konten kali ini saya akan melakukan pengiriman domba ke Bojong Genteng, Parung Kuda, Sukabumi ya. Ini mengirimkan bitnak yang kelas B ya, besar. Tuh besar, ini anaknya satu pasang alias sajodo. Ini bertanduk juga anaknya, kemudian ini yang satu yang jantan. Kalau melihat selintas ini, insya Allah ini menurunkan anaknya bagus. Karena apa? Kita lihat dari menurunkan tanduk ya. Tanduknya simetris kiri kanan, kemudian bahannya juga akan besar. Yang jelas menurunkan tanduk tidak nyecep heula we lah henteu dempet kana punuk atawa kana beheng ya. Bahannya apa ini kiri kanan kelihatan simetris, kemudian membentuk mukanya juga face anakan. Ini adalah nyari atau kasep, termasuk mencetak bahan nih, bahan bibit juga gelis. Jadi secara genetik ini bagus ya. Nih menurunkan anak, mukanya juga enak nyari. Mudah-mudahan dengan ganti pejantan yang lebih bagus di sana di Bojong Genteng di Pak Abdul, mudah-mudahan lebih baik lagi menurunkannya. Ini lagi menyusui pemirsa, jadi agak kurus, tapi kalau makannya sangat rakus ya, bisa dilihat nih. Yang terpenting bagus tidaknya dulu dalam melihat menurunkan face anak, baik betina maupun jantan, itu kasep dan gelis. Kemudian menurunkan tanduk, ini simetris kiri kanan, tidak akan ada istilah tanduk kena ke leher ya. Begitu selintas itu saja. Kemudian anak-anaknya bonyok ya, anak-anaknya baronyo, dan ini indukannya mudah-mudahan bisa mulus baranahan di sana. Kita berangkat pemirsa. Cing mulus, cing baranahan di dunungan anyar nyi. Cing ngabagjakeun. Yuk kita berangkat. Kita alhamdulillah nyampe di Bojong Genteng. Pak. Saya Pak Abdul Damang. Aduh, pernah ya subscriber pemirsa nih. Alhamdulillah. Masuk YouTube nih. Ayo dapat si TV, Pak. Hah? Bumi masih TV? Oh, masih TV. Cuma Abdul ngarit pas video di ya, itu ngarit deh, itu di PLN dia. Ya. Hari Bumi mah sekitar mungkin 7 kilo lah. Video kaditu. Mohon. Nya ayo abdi nuturkeun. Karunya ieu laparan. Payun banyak. Siap-siap ku abdi dituturkeun. Atuh ibu mah di apa Pak? Oh iya, Pak. Bias. Yes. Matrisnya.
anak napa anak napa angku kali ya. Alhamdulillah nih domba-domba pemirsa. Iya mah capek perjalanan. Terus apa lagi tuh pak? Tabu 12. Nih kita lihat respon makan pemirsa. Adaptasi pakan seminggu dua minggu, tapi iya mah langsung resep, langsung suka. Kita jukut didinya segitu seurna sisi jalan. Ngari tebih-tebih kayak itu. Biasa didinya pak. Atete hari ini sudah biasa masuk ke atete. Oh, pikun abinya Rida anu lompat ka dinya teh ka PLN. Eta cinta jukut aduh meni. Nah, calon pibibiteun insyaallah. Anu kandeui wae. Itu kandang awal pemirsa ya, Pak Abdul ini itu kandang dulu. Kemudian sekarang pindah ke sini. Nah, ini lebih representatif, lebih luas. Pak, wawancara sekedap ah, wawancara sekedap pengalaman. Sebelum karena domba, karena ternak naon? Karena lele, pak. Karena lele, ras karena ayam, oke ayam ayam kampung, tapi pan ayam kampung ayah ya, nengi ayah Leo Cena. Iya. Gagal. Gagal. Alhamdulillah, karena domba mah. Ayo lele, lele, kuma gagal nak. Gagal lama ya tak kita teh apa tadi ini nanti wartos kan jadi upami pakan beli mah repot lah itu repot jadi karena biaya pakan untuk ternaknya harus beli ya jadi resikonya lebih besar ya. Nah, arikana domba ya arikana domba mah penting mah asal daik capek asal daik panas tonggong panas tonggong daripada panas beteng gitu ya. Jadi jukut jadi daging larasnya. Oh, no. Ya gitu pemirsa lah. Ini untuk motivasi saja semua yang masih berpikir ulang untuk beternak domba. Beternak domba itu sangat menguntungkan karena pakan tidak dibeli gitunya banyak. Asal aya pangadaek. Apalagi kalau nanam tuh Pak, pemirsa tuh. Area rumput nih sekitar halaman rumah semua ditanami. Jangan sisakan tuh di belakang tuh itu masih luas seberapa ta Pak? Pengker 2000 meteran ke paling tukang. Waduh, setengah hektaran kurang lebih pemirsa tuh ke sana. Tidak ada sela-sela yang kosong ya bagi peternak biar tidak repot. Kita ngopi dulu. Enak kandangnya. Representatif. Sok cing mulus baranahan di dua ini begang nyusuan tapi domba mah sehat dak bapak asal daik bapak asal daik masihan di mah parah mah asal daik masihan pemirsa kita sekarang nyampe di Kecamatan Bojong Menteng, yang Bojong Menteng, desa Bojong
genteng kampung. Teh kampung Cibodas. Cibodas pemirsa ya, di kampung Cibodas. Salam ngarit pokona untuk semua yang ada di sini. Sukabumi. Pak. Tanpa pernah ketemu. hanya dengar suaranya, dengar YouTube. Saya sekarang alhamdulillah dengan Bapak. Kalau jual beli mah urusan kecilnya, tapi alhamdulillah bisa nyambungkan silaturahmi gitu. Alhamdulillah. Bingah pohara Pak, sepanjang bingah. Bingah pohara pemirsa, karena urusan jual beli itu hal kecil, itu urusan dunia, dan menyambungkan silaturahmi itu adalah urusan yang jadi bekal kita ya. Gitu. Bapak percaya ketemuan kasaung tani hanya via telepon, harga bitnak berapa langsung cash kontan semuanya ditransfer tanpa tanpa ada di sisa-sisa. Nah itu yang saya membuat jauh-jauh dijujuk angang gitu ya, mapai-mapai pasir, mikir-mikir pasir, mapai-mapai jungkrang, istilah nama kadieu. Alhamdulillah tes punya abdi ke bingah kacida tes percanten kasih mukulin nama lae bapak lah kan sahur bapak upami petening kedahna griding jadi nurut ka bapak abdi teh itu dua-dua aja pondasina kan griding makana abdi pesan teh bitna gitu. Ini hayang breeding aya, dapurna aya. Gitu. Jadi breedingnya pondasi pemirsa. Kalau petening ini adalah dapur ya untuk bekal urang ngarit. Oke, eta tiasa dikareutkeun deui. Pendapat Bapak konten saung tani ngabantu teh? Alhamdulillah ngabantu kabi. Makana abi bingah pisan karo kapan ku Bapak. Nah, anu penting kan elmuna nya panya. Saudara-saudara elmuna anu penting mah kana abi ngelik dina YouTube Bapak elmuna alhamdulillah gitu kabang ngabantos ka abi. Mohon ayeuna teh satepang alhamdulillah. Ari ayeuna mah asli sorana asli. Kali-kali tukang ngaritna bisa sami. Sami sarua hideungna pamirsa gitu ya. Perjuangan nya banyak. Ya gitu pamirsa, ini hadiah buat Bapak biasa. Jalan teh kan YouTube nak. Jalan. Oh, bising. Ini hadiah buat Bapak biasa. Lamun biasanya lihat orang lain ngeberkeun harta tahta domba ya, tahadu tahapu. Sekarang mah Bapak lihat langsung aslinya. Buat kenang-kenangan saja. Bahwa kita telah menyambungkan tali silaturahmi jauh-jauh dari sana ke sini. Nah, harta tahta domba urang mah gaduhna teh. Nyangakeun domana sampai artosna. Amin. Ya, begitu pemirsa. Perjalanan kita ke Bojonggenteng Sukabumi alhamdulillah nyampe di kandangnya Pak Abdul Hafid, dan mudah-mudahan bapaknya sehat. Amin. Ternakna oge sukses. Amin. Barokah dunia akhirat. Amin. Urang alhamdulillah tiasa tepang silaturahmi. Amin. Hatur kenuhun karena segala rupina kepercayaan abdi tiasa terang daerah Bojonggenteng kadi alasan tiasa tepang sareng bapak. Demikian pemirsa, salam ngarit, salam beternak, mangga jadi peternak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selahnya punya. Nih di posko pemirsa. Dijamu makan ya ku Pak Abdul ya. Sok ditampi pemirsa, ieu mah ngabibita Kang Fedi. Kang Ferdi Herdian nih Kang, perbaikan gizi tuh. Wah, ini mah barokah tina silaturahmi teh kieu ye. Dijamu pemirsa, alhamdulillah rezekina katampi, jadi tulang jadi daging, barokah karaosan. Ini di piuna enakeun deui tuh.